Jadi ini kan warga ada yang kena bencana tumbuhan pohon jaring. Nah lalu masyarakat kami ajak untuk gotong royong untuk membersihkannya. Habis bersihkan kan kami bongkar anunya bangunannya, lalu kami bergotong royong aja kami membangunnya. Pas serat bunyi ngeripak tuh nah langsung aja lagi tak kejut-kejut juga bekuat lah bekuat saat sedikit ada bukan ada keluarga ada di rumah ada terus ada kalau keluar malam-malam lu tuh.